Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pinsa Putra. Hari ini saya akan membahas part yang ada di dalam iPhone 11 Pro ini ya. Dari kamera, mesin, SID, baterai, buzzer, dan NFC dan lain-lainnya ya. Oke, langsung kita cek aja apa-apa aja yang di dalam iPhone 11 Pro ini. Ya, yang pertama-tama ini saya perkenalkan dulu. Ini namanya kamera depan. Kamera depan untuk iPhone 11 Pro yang biasa kalian pakai buat selfie. Dan ini ada sensor untuk Face ID nih. Nah, ini gambarnya begini. Dan ini ada lagi, kalau ini mesin ya. Mesin ini untuk seluruhan operasional, contoh kayak menghidupkan layar HP, menghidupkan kamera, baterai, memori internal dan lain-lain itu ada pada di mainboard ini. Ini mainboard iPhone 11 Pro ya. Ini tampakannya begini. Kalian biasa kalau sempat merusak mati total di mesin itu rusakan di sini. Dan dia ada dua di sini. Lihat dua gini. Oke, langsung kita lanjut lagi. Kalau ini ada di LCD ya. LCD itu yang biasa kalian pegang di iPhone kalian itu, di sini nampak layar, bisa diketik buat chatting, WA, Facebook dan lain-lainnya. Dan juga di dalamnya ini ada untuk speaker kuping ya. Bila mana kalian tidak bisa mendengar di handphone kalian, itu biasa kerusakan pada speaker kuping atau yang disebut proximity. Ini ada sensor untuk Face ID juga. Nah, dan ada lagi ini baterai. Bila mana kalian belum tahu, penampakan baterai iPhone 11 Pro ini seperti ini ya. Nah, iPhone 11 Pro dia ada soket di baterainya itu ada dua ya, di tengah dan di bawah. Penampakannya begini. iPhone 11 Pro baterai. Dan ini mungkin yang terakhir juga ada di housing ya. Ini housing untuk iPhone 11 Pro nya. Di keadaan sudah tidak ada mesin, tidak ada LCD, dan tidak ada baterai ya. Tapi di sini banyak fungsionalnya lagi. Di sini ada NFC yang bersambung dengan volume bawah atas, dan ini buat musik ya. Biasa kalian nonton YouTube atau nonton musik itu di loudspeaker. Nah, ini namanya buzzer, dan ini taptic. Taptic untuk getar, untuk vibrat, dan ini konektor untuk biasa charger. Dan ini fleksibelnya. Ada lagi di sini ada kamera 1, kamera 2 dan 0,5. Ini ada kameranya semua, dan untuk part kecil-kecilnya itu ada flexible on off, terus flexible silent dan lain-lainnya ada di sini semua. Jadi bila mana kalian ada terganggu di unit handphone kalian yang mungkin silentnya tidak bisa atau bagaimana, itu di sini langkah awal yang harus dieksekusi. Dan musik bila mana tidak bisa, langkah awal eksekusi ini. NFC juga, ini area NFC di sini. Jadi oke ya, untuk penjelasan mengenai iPhone 11 Pro nya cukup sampai sini aja. Kita lanjut mungkin di hal-hal berikutnya, bisa request juga apa yang harus kita jelaskan ke kalian lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe, ikutin selalu channel kita biar kita tambah semangat.